biar senerok Sri Rukun Kumala Mukti Wiboyongger. Jo masih bersama dengan Sri Rukun Kumala saudara yang mana dibawa langsung oleh Bapak Marto Supriyadi putra penerus Randy Effendi yang telah hadir dari kawasan Gerobokan Gedung Jajang Daerah Tingkat 2 Lumajang Indonesia. Jo besar kami paguyuban Siti Jaran Kecak dan proyek Sri Rukun Kumala yang mana dibawa nama langsung oleh Bapak Marto Supriyadi putra penerus Mas Randy Effendi yang telah hadir dari kawasan Gerobokan Lor Kecamatan Gedung Jajang Daerah Tingkat 2 Lumajang Indonesia. Dan sebelum Anda menyaksikan jalannya kuda kecak tunggal yang dibawakan oleh Tuan Muda kami, kami suguhkan langsung ke biaring reok Sri Rukun Kumala. Oke hadirin, jangan beranjak dari tempat dulu karena Sri Rukun Kumala tampil beda, banyak sekali permainan di belakang dan juga para hadirin untuk menyaksikan tari reok. Oke, selamat menonton, selamat menyaksikan juga Amir Sani Sumonggo. Putri yang siang berdiko, Amir
ya Tore. Kemantan jangan sampai tak nopario penumpang kapibon. Ayo. Kemantan 14 penumpang rio kapi. Masalah tentera tenang. Pak Tony Pak Dinda deki. Menjaran pun jalan garak rio main boleh. Ayo. Ditarik lagu dengan pandek. Yo hey, Aiger. Yo hey. Sore penumpang kapi bon kemantan 14 penumpang jarum penumpang riong bon. Ayo untuk mas api persiapan dong ya ala konau di jauh hari dong ya.
Ayo Sri Rukun Kumala. Oh. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Oh eh. Aus. Oh eh. Oh eh. Ayo penompak kapitan kemantan abon. Iya. Oh eh. Kita goyang lagi bro. Persiapan untuk Kak Hafid pribadi. Tuan muda Sri Rukun Kumala. Sri Rukun Kumala bersama artis production. Siapa tuan muda Hafid Emedi? Anak aku Riko loro ati, janji Riko nyulayani. Asik. Ruwet kediki sing arep kenyalan. Kenalan sopo pe? Wis kadung ati loro sesika. Sopo wonge sing kandung-kandung loro siji rasane ya, reo khusus kemantan ya. Reo khusus kemantan ya. Kan pernah akan ada ki. Ayo. Le Yusuf.